Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita teknologi dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran sejumlah peranti Realme untuk pasaran Malaysia. Realme merupakan subjenama baru di bawah Oppo yang memfokuskan kepada rekaan dan spesifikasi menarik pada harga mampu milik. Mereka telah melancarkan Realme 2 pada harga bermula RM599 sehingga RM699 untuk variasi 4GB RAM. Untuk spesifikasi yang lebih tinggi, mereka telah membawa masuk Realme 2 Pro dengan harga bermula RM849 sehingga RM1049 untuk variasi 8GB RAM. Untuk penawaran yang lebih berpatutan, Realme C1 turut diperkenalkan dengan jenaan chip Snapdragon 450 dengan harga RM449. Huawei Malaysia telah mula menjual Mate 20X dengan rekaan skrin 7.2 inci dan bateri 5000 mAh pada harga RM3199. Harga jualan kad NM di Malaysia turut diumumkan dengan harga jualan RM298 untuk storan 128GB. Huawei Malaysia dikatakan bakal menjual Huawei Y9 2019 pada 11 Oktober ini dengan chip Kirin 710 pada harga jangkaan di bawah RM1,000. Bagi yang ingin mendapatkan Honor Play, harga peranti ini telah dikurangkan kepada RM1,099 sekaligus membuatkannya peranti yang paling berpatutan dengan chip Kirin 970. Huawei juga mengumumkan 9 peranti Huawei terpilih akan menerima Android Pie yang mana bakal diedarkan secara berperingkat bermula 10 November. Xiaomi Malaysia telah mengumumkan jualan Xiaomi Mi 8 Pro dengan pelibas cap jari di bawah skrin pada harga RM2,399 untuk variasi 8GB RAM. Mereka juga telah membawa Mi 8 Lite ke pasaran tempatan dengan chip Snapdragon 660 pada harga RM999. Dengan pengumuman Mi 8 Lite di Malaysia, harga jualan Xiaomi Mi 8 2 telah dikemaskini yang kini ditawarkan bermula RM899 sehingga RM1,099 bagi variasi 6GB RAM. Dalam berita lain, Xiaomi telah hadir dengan pesaing Apple AirPods menerusi AirDots dengan harga 5 kali ganda lebih murah iaitu sekitar RM119. Peranti Pocophone F1 kini telah ditawarkan dalam pilihan warna Rosso Red di Malaysia dengan harga jualan RM1,299 dalam kuantiti yang terhad. Peranti ini turut disenaraikan dalam peranti yang menyokong pengecasan pantas Quick Charge 4 Plus bagi membolehkan ia dicas dengan lebih pantas dan selamat. Peranti OnePlus 6T kini telah hadir dengan warna baru menerusi tanda purple namun hanya ditawarkan di China buat masa ini. Bagi yang menantikan peranti Nokia 5.1 Plus, peranti ini telah hadir ke pasaran tempatan pada harga jualan RM899. Samsung pada acara Samsung Developer Conference telah memperlihatkan Infinity Flex Display bagi kegunaan peranti skrin boleh lipat pada masa akan datang. Mereka juga telah hadir dengan rekaan skrin bertakuk Infinity U, V dan O yang mana mungkin akan menjadi rekaan rujukan pada peranti Samsung selepas ini. Pada acara ini juga Samsung telah mengumumkan Samsung One UI iaitu antara muka terbaru untuk peranti Samsung yang didatangkan dengan Android Pie. Samsung juga mengesahkan 3 peranti mereka iaitu Galaxy S9, S9 Plus dan Note 9 akan menerima Android Pie secara berperingkat bermula Januari 2019. Samsung turut membuka pendaftaran Linux on Dex untuk Galaxy Note 9 dan Tab S4 bagi membolehkan pengguna menikmati Linux versi penuh dengan hanya menghubungkan telefon Samsung ke monitor. Pihak IDC telah mengumumkan Samsung, Huawei dan Apple adalah pengeluar telefon pintar terbesar pada saat ini berdasarkan laporan suku ketiga 2018. Mereka juga turut berkongsi mengenai iPad yang kini telah mendominasi pasaran tablet terbesar sebanyak 26.6%, diikuti Samsung dan Amazon yang berada pada tempat kedua dan ketiga. Namun pengeluaran iPhone XR dilaporkan telah dikurangkan kerana sambutannya lebih rendah daripada jangkaan, yang mana mungkin terkesan atas jualannya yang kurang berpatutan. Bercakap mengenai aplikasi dan web, Vine 2.0 bakal dilancarkan oleh pembangun asalnya pada tahun hadapan melalui nama baru yang dikenali sebagai Vine. Aplikasi Facebook Lite kini telah ditawarkan untuk iPhone dengan fungsi penjimatan data bersama kebolehan melayari aplikasi melalui talian 2G. Selain itu, Google telah menjenamakan aplikasi Files Go kepada Files untuk memperluaskan lagi penggunaan aplikasi ini setelah dikhususkan untuk peranti berspesifikasi rendah. Bagi pengguna Nintendo Switch, aplikasi YouTube kini ditawarkan untuk konsol ini dengan antara muka yang dioptimasikan untuk kegunaan di TV. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Fitbit Charge 3 telah dilancarkan di Malaysia pada harga bermula RM728. Dengan rekaan yang lebih ringan, skrin yang lebih besar bersama sokongan kalis air. Fossil pula telah melancarkan peranti Wear OS pertama dengan chip Snapdragon 3100 melalui Fossil Sport yang direka untuk kegunaan kecergasan. Jadi itu adalah rangkuman ringkas dari kami di Amaz untuk minggu ini.
kita berjumpa lagi di minggu hadapan.